Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan ngaos kitab Asrarul Jima', tepatnya halaman 35. Kita tahu pada kajian sebelumnya ada syair yang luar biasa. Syair bagaimana seorang pecinta ini bisa jatuh cinta. Atani hawaha qabla an a'rifal hawa fasadafa qalban khalian fatamakkana. Yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, atani hawaha, cintaku kepadanya telah datang kepadaku. Qabla an a'rifal hawa, padahal aku sendiri belum tahu, belum mengerti apa itu cinta. Fasadafa qalban khalian, lalu cintaku kepadanya itu mengena pada ruang hati yang kosong. Fatamakana, lalu cintaku kepadanya bersemayam di sana. Kemudian lanjutan dari kajian itu muncul pertanyaan, wahal ba'da dhalika yatawakkaful hawa ala tar'i fil wusul ilal mahbubi amla. Wahal ba'da dhalika, apakah setelah itu terjadi Yatawakafu bergantung al-hawa, cintanya dia bergantung pada apa? Alat-tom'i, pada satu keinginan, keinginan fil wusuli, untuk sampai menemui sang kekasih. Al-wusul ilal mahbub, sampai menemui kekasihnya, amla atau tidak. Jadi apakah cintanya pecinta ini berhubungan dengan keinginannya yang pengen ketemu atau tidak? Fannasu fi hadha, manusia dalam hal ini ala anwa'in, terbagi beberapa macam. Faminhum, di antara manusia, di antara pecinta, man ya'syiqul jamalal mutlak, adalah sosok yang mencintai ketampanan, kecantikan, keelokan secara absolut, secara mutlak. Kalau sudah mencintai kecantikan secara mutlak, apa yang terjadi? Faqulbuhu mu'allakun bihi, hati pecinta ini tertaut dengannya. Wa hadza la yatawaqqafu ishquhu 'ala tam'i fahasb. Dan model pecinta yang seperti ini, kecintaannya, ya kan, tidak hanya bertaut pada keinginannya untuk sampai, tidak hanya berhubung dengan urusan keinginannya saja, tidak. Ada banyak hal yang pengen ia gapai kepada sang kekasih. Kenapa? Karena qalbuhu mu'allaqun bih, hatinya sudah tertambat, tertaut, terhubung. Fala yahda'u qalbuhu, hatinya tidak tenang. Wala tatma'innu nafsuhu, jiwanya tidak tenang. Illa bil wisali, kecuali dengan adanya hubungan. Hubungan ini apa maksudnya? Kecuali melakukan al-jima. Wah, ini parah sudah. Seperti itu. Jadi level yang seperti ini levelnya sudah betul-betul apa ya, terikat banget gitu. Ini yang dikatakan ya'syiqu al-jamal al-mutlaq. Ini tipe yang pertama. Kemudian tipe yang kedua, wa minhum man la yatawaqqafu ishquhu 'ala tam'i. Ada lagi sosok pecinta yang cintanya itu tidak terhubung pada satu keinginan. Yang penting jatuh cinta gitu. Enggak kepengen ini, enggak kepengen ini. Nah, kalau cinta yang pertama ini, pecinta yang pertama ini tidak hanya kepengen, liar, pengen jima. Gitu. Karena kalau belum jima ia merasa tidak tenang. Nah, ini yang kacau. Kalau sampai syahid terkena ini nador, berbahaya syahid. Kalau yang kedua ini yang penting jatuh cinta. Apa menginginkan yang lebih dari itu? Tidak. Kemudian ada lagi model yang ketiga. Wa minhum man ya'syiqul jamalal muqayyad. Ada di antara pecinta itu yang ia mencintai pada keindahan tapi al-muqayyad, terbatas. Tidak kemudian totalitas semuanya, tidak. Gitu. Sawa untumi'at nafsuhu fi wisalihi am la tatma. Sawa untumi'at nafsuhu,
baik dirinya punya keinginan bil wisali dengan berhubungan, baik ia punya keinginan untuk melakukan al-jima' am la tatma', atau ia tidak punya keinginan. Yang jelas ia jatuh cinta kepada kekasihnya cuma dengan kecantikan yang mupayyad, terbatas, sehingga totalitas tertaut begitu. Ini kalau dalam terjemah kita berarti akalnya masih jalan. Akalnya masih jalan. Kalau yang mutlak ini kan akalnya tidak jalan sudah, kayak orang linglung sudah. Kalau muqayyad ini dia masih bisa berpikir logis seperti itu. Kemudian wa minhum man la ya'shiku illa ba'dal wisal. Ada lagi nazar, dia tidak mencintai kecuali setelah melakukan jima, setelah melakukan berhubungan. Wah. Jadi dia jatuh cinta kalau sudah jima, Dor. Kalau belum jima, enggak ada jatuh cintanya dia. Fa in ya'isa minhu lam ya'lu hubbuhu biqalbi. Kalau ternyata ya'isa, apa ya'isa ini? Putus asa. Kalau putus asa berarti apa putus asa ini? Tidak bangkit ya, tidak semangat. Nah, jika ternyata ia putus asa ini kecewa bahasanya. Jika ia kecewa, ya maka hatinya juga tidak tertambat, cintanya itu tidak tertambat dengan hatinya. Dalam bahasa yang lebih simpel, kalau ia belum melakukan itu semua, ya nggak ada pertautan cinta dengan hati itu nggak ada. Wa kullu hadhil aqsam, bagian-bagian ini dari sekian para pecinta ini, waqi'atun finnas, terjadi pada manusia. Fa idza wujidan nadhar wal istihsan, jika sudah mata ini sudah memandang, wal istihsan, anggapan kalau dia itu baik, wal fikru, dan sudah berpikir tentang dia, wattam, dan sudah menginginkan dia, apa yang terjadi? Hajat balabilu, hajat maka bergelora, halabilu, halabilu, apa? Balabilu, kebingungannya, kekacauannya. Jadi betul-betul gak bisa tidur kalau sudah seperti itu. Wa amkana min ma'syukihi maqatilu, dan memungkinkan kepada sang pecinta gara-gara kekasihnya ia terbunuh. Wong dia berada dalam kebingungan kok. Jadi kebingungan dia itu semakin menyala-nyala, berkobar begitu, bisa terbunuh mati gara-gara jatuh cinta dan pikirannya yang kacau itu. Wastahkama da'uhu, kemudian penyakitnya menjadi kuat. Penyakit kronis. Penyakit kronis ini sudah penyakitnya sudah sulit diobati. Wa ajuzal atibba, wa ajazal atibba an dawaihi, para dokter juga lemah, tidak mampu mengobati pecinta yang seperti ini. Nah, ini sudah berada dalam tingkat kekacauan ini. Orang kalau sudah syait memandang kepada seorang cewek yang cantik misalnya, kemudian kamu sudah menganggapnya ia cantik sekali, baik, dan kamu sering berpikiran tentang dia, dan kamu sudah punya keinginan tentang dia, hajat balabiluhu, maka bergelora kebingunganmu, kekacauanmu. Dan bisa jadi gara-gara sosok yang kamu cintai tadi kamu terbunuh. Kok bisa kau terbunuh? Wastahkama da'uhu, penyakitnya menguat, kronis. Kemudian ajazal atibba'u min dawa'ihi, para dokter pun juga tidak mampu untuk mengobatimu. Sofa, jangan coret-coret itu, enggak boleh. Tallahi ma asarul hawa min asikin illa wa azza 'ala an-nufusi fikahu. Tallahi, sungguh demi Allah, ma asarul hawa min asikin, ma asara, tidak menawan, al-hawa, jatuh cinta, min asikin, dari seorang pecinta, illa wa azza 'ala an-nufusi, kecuali akan menjadi sulit pada jiwanya, dirinya, fikakuhu, mengurainya. Jadi orang yang sudah jatuh cinta, ditawan oleh cinta,
maka apa yang terjadi? Ia akan kesulitan untuk lepas dari tawanannya. Syahid, cewek yang kamu cintai itu orangnya tidak bagus, tapi dia baik kok. Apalagi cewek-cewek itu, hei, kamu kok cinta sama Syahid? Syahid itu orangnya hitam kok. Tapi Syahid meskipun hitam orangnya baik. Dia nggak pinter. Ya dia kan pura-pura nggak pinter. Ada saja pembelaan-pembelaan, gitu. Memang sulit untuk mengurai orang yang sedang jatuh cinta. Memberikan solusi itu sulit. Paham? Wa idza kana an-nadharu mabda' al-ishqi wa talab al-wisal. Jika keberadaan pandangan ini adalah awal mula terjadinya cinta dan talab al-wisal dan tuntutan atau permohonan atau permintaan untuk melakukan hubungan. Tuntutan untuk melakukan al-jima, berhubungan seks, fa haqiqun bil mar'i alla yu'arridu nafsahu lil isari da'im biwasitati ain. Maka yang konkret bagi seseorang hendaknya ia tidak mempersembahkan tubuhnya, tidak mempersembahkan dirinya lil isari da'im, agar selalu tertawan biwasitati ainihi, disebabkan sarana matanya. Kalau kamu sudah mengerti seperti ini, Syahid, jangan sampai kamu menjatuhkan dirimu tertawan dengan yang namanya cinta hanya gara-gara pandangan kamu yang liar itu. Nah, gitu lah, Syahid. Illa ala zaujatihi, kecuali kepada istrinya. Fima ahallahu Allah subhanahu, atas apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu Maha Suci Allah. Jadi para pemuda, para pemudi, kaum muslimin dan muslimat, kita tahu ternyata awal mula orang ini jatuh cinta, jatuh syahwat, pengen melakukan hubungan seks adalah gara-gara pandangannya, pandangan liarnya. Maka seseorang jangan sampai gara-gara pandangannya ia terjatuh, tertawan, apalagi melakukan perzinahan. Na'udzubillah wal'iyadzubillah min ta'alik. Gitu. Kecuali yang kamu cintai adalah istrimu, atas apa yang telah dihalalkan oleh Allah. Wallahu a'lam bis-shawab.